Wahai guruku, ku tak tahu seberapa besar ungkapan terima kasih padamu atas semua jasa-jasa muliamu membimbing kami tanpa kena lelah dan mengajari kami. Walau pula kadang kita membangkang nasihatmu. Wahai guruku, pengorbanan waktu dengan niat suci dan mulia, kau tinggalkan anakmu di rumah demi datang mengajari kita semua. Walau kadang balasannya selalu saja tak mengenakan hatimu. Wahai guruku, aku sungguh mencintaimu. Tidaklah perlu sangat.
Tapi bolehlah mengecat eh. Ini bukan setakat saya cat saja tugu ni. Banyak lagi yang saya cat eh. Kerja cikgu bukan mudah. Banyak. Jom kita tengok apa yang lagi kita buat. Inilah kehidupan kami sebagai seorang guru. Selain daripada mengajar, tandas pun cikgu kena cek. Kena hantar dua kali laporan. Tapi tak apalah, inilah yang dikatakan kerjaya seorang guru. Semua kami boleh jadi. Okey, rambut mu ni, Syang. Bukan cikgu, bukan salah mengajar. Puting rambut ni bagus orang ni, Syang. Memang mu lagi ada lagi ni, Syang. Ada tak? Inilah tugas cikgu. Bukan sahaja mengajar, tapi juga memainkan untuk hari Islam, buat kad untuk hari guru. Cikgu kena pastikan semua buat. Kalau tak buat, kita tidak masuk di bilik persatuan. Okey ya. Hari ni saya dan tiga orang pelajar akan ke Air Putih bagi menyertai pertandingan tilawah Al-Quran peringkat Zoom, dan harapan saya moga pertandingan pada hari ini peserta daripada sekolah kita akan mendapat tempat insya-Allah. Begitulah eh. Selain daripada mengajar, guru juga tugaskan untuk menghantar pelajar, tidak kira majlis tilawah Al-Quran ataupun sukan balapan dan padang, semuanya cikgu. Itulah cikgu sebagai seorang guru, tanggungjawab, tetap tanggungjawab. Mudah-mudahan tanggungjawab ini akan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat hari guru. Ramai lagi lah pelajar yang tak bayar yuran PIBG. Oh, hutang pun banyak lagi tak bayar ni. Hutang kantin. Alamak, buku tunai pun tak settle lagi. Tunai ni banyak penyata lagi nak buat ni. Inilah, selain daripada mengajar, cikgu ni membuat macam-macam kerja. Dan salah satunya ialah PIBG, rekod kutipan sumbangan PIBG. Yang tahun ni masih lagi ramai yang belum bayar yang lagi ramai. Tak cukup tangan cikgu. Kiri kanan semua. Inilah tugas guru. Sebab selain daripada mengajar, masuk kelas, cikgu kena buat online, macam-macam online. Sampai komputer satu dah cukup, kena tambah lagi satu. Apa-apa pun, cikgu tetap berdedikasi. Selamat hari. Allah, penat weh. Hari ni buat CJ. Mesti tambung ni CJ, bahagian CJ. Ingat ke? Kita ni ngajar je, rupanya sikit pun kena buat ha. Lebih pada tani kerja. Orang lagi telah cikgu. Nama je sedap cikgu. Kalau kata relax-relax, rupanya sikit ha, macam-macam ha. Ni salah satunya lah sikit je ya. Minggu tak datang sekolah ni, banyak lagi teringat kerja nak buat PLC, nak budayakan PLC sekolah. Tak start lagi ni meeting ni. Agak-agak boleh cepat buat laporan, kena hantar. Kan tu lah jadi cikgu, jadi pentadbir. Macam-macam kena buat fikir, jalan otak dia tak ada setiasa nak naikkan prestasi sekolah. Agak-agak dalam minggu ni boleh settle lah kerja-kerja yang sepatutnya. Sebab 2 minggu lama kau tak datang sekolah.
sebagai seorang pentadbir, cabaran dan insya-Allah kalau dilatih boleh buat, insya-Allah bersiap kerja ni. Pertama nak selesaikan membudayakan PLC dalam sekolah SMK Perdana Ram. Insya-Allah boleh. Ya pelajar, selain mengajar PKK, ada tugas-tugas lain yang selalu cikgu. Kalau nak tahu apa dia, jom ikut cikgu. Nah, tengok minyak hitam. Ada kamu sanggup bergelumang dengan minyak hitam? Cikgu juga. Panas. Kulit dah mula hitam. Tapi demi sukan, kita terpaksa buat juga untuk anak-anak pelajar. Jadi tugas guru bukannya mudah. Berat. Menyesal tidak mungkin sekali. Jatuh bangun tetap cikgu hingga sampai kuliah. Terima kasih. Sungguh berat ya Hajah Nabila, tugas-tugas yang harus digalas oleh guru kita. Ya, saya pun amat bersetuju. Saya sendiri tidak dapat bayangkan betapa mulianya tugas seorang guru. Jadi, hargailah guru anda. Kami ingin mengucapkan selamat Hari Guru. Demam terus gemilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Universiti ingin mengucapkan selamat Hari Guru. Assalamualaikum, saya Kak Ji dari SMK Perdana Ram mewakili pejabat mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru SMK Perdana. Kalau begitu sempurna di mata. Kau begitu indah, indah hingga sempat hari ini mengucapkan selamat Hari Guru. Kami mewakili abang-abang satu dari kesempatan ini, kami ingin mengucapkan selamat Hari Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azizul Muhammad, wakil Badan Pengawal Pendidikan Negeri Kedah. Selamat Hari Guru. Jika hari ini Perdana Menteri berkuasa, jika hari ini seorang raja menaiki tahta, jika hari ini seorang presiden sebuah negara, jika hari ini seorang ulama yang mulia, jika hari ini seorang perempuan menang di jika hari ini seorang petinggi muda, jika hari ini siapa saja boleh dewasa, sejarahnya dimulakan oleh seorang guru biasa dengan lembut bicaranya mengajar baca. Hari Guru. Pada hari yang mulia ini saya merakamkan selamat Hari Guru kepada semua guru SMK Perdana Ram. Semoga kerja buat kita mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wataala.
Di manakah wajah penuh senyuman yang selalu kulihat? Di mana raut kebahagiaan yang sering kau pancarkan? Mengapa hilang ditelan kesedihan? Dalam linang air mata kau menangis sedu. Jangan bersedih sahabatku, ingatlah tiada hal yang tak pernah berganti. Seperti mendung yang pastikan berganti cerah, seperti pekat awan hitam yang mengiringi tumbuhnya bumi. Keyakinanmu adalah kekuatanku. Kuatkan dirimu dengan semua ujian ini. Biar dia tenang di sana. Ayah dan ibumu pasti berbangga. Baik hatimu.